çek teman-teman eh, mungkin sudah ada beberapa yang hadir eh, di eh, online ya jadi kita akan eh, memulai acaranya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat eh, salam sejahtera bagi kita semuanya eh, terima kasih sesuai dengan eh, undangan yang kami sebar atas nama Wakca Balaka eh, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman media yang telah hadir uh, melalui online bersama kami di sini. Uh, namun, sebelumnya kami akan perkenalan dulu nama saya Wahyudin, uh, tapi biasa dipanggil Iwang sebagai staf manajer advokasi uh, dan kampanye WALHI Jawa Barat. Uh, perlu diketahui oleh teman-teman semuanya juga bahwa acara ini digelar oleh. Uh, koalisi yang tergabung di Wakca Balaka. Wakca Balaka ini adalah salah satu uh, ruang uh, terkait isu-isu uh, yang memang konsen di transparansi, gitu ya. Uh, dan beberapa anggota yang tergabung dari di Wakca Balaka ini salah satunya uh, telah hadir di sini. Ada inisiatif ada Walhi Jawa Barat. Kenapa Walhi Jawa Barat juga tergabung di sini karena Uh, dalam ruang transparansi ini ada hal-hal yang memang berkaitan dengan isu lingkungan gitu dan ada perwakilan masyarakat di sini warga dari Sukabumi yang selama ini berupaya untuk mengakses informasi uh, dan uh, nanti kita akan mendengarkan bagaimana proses-proses atau upaya-upaya uh, uh, beliau ini uh, dalam mengakses informasi uh, ketika itu juga tidak dapat didapatkan sehingga melalui proses sengketa. Nah, dalam undangan yang kami sampaikan atas nama Waksa Balaka, bahwa upaya case yang sedang kita angkat ini adalah salah satu upaya warga yang memang sudah 100 100 hari kerja KI Jawa Barat hingga saat ini belum memutus putusannya terkait sengketa yang di Layangkan atau yang digugat oleh salah satu perwakilan warga dari Sukabumi. Nah, untuk perkenalan dari narasumber yang telah hadir, mungkin nanti akan masing-masing akan memperkenalkan diri, dan teman-teman nanti mudah-mudahan teman-teman media online bisa mendengar secara jelas suara kami, sehingga nanti pada sesi diskusinya atau tanya jawabnya bisa tersampaikan dengan baik. Baik, karena waktu juga sudah mulai memasuki waktu yang telah sesuai kita sampaikan di undangan, sebetulnya telat dan mepet banget gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman yang sudah hadir di media. Nah untuk selanjutnya kami akan memberikan dulu perkenalan atau kesempatannya kepada Kang Pius ya dari perwakilan dari inisiatif. Silakan Kang. Terima kasih Bung Iwang. Ini mungkin perkenalan dulu ya terkait kehadiran saya di sini. Saya dari perkumpulan inisiatif sehari-hari menjadi peneliti di inisiatif ya dan saya memiliki concern dan perhatian besar terhadap isu transparansi dan keterbukaan informasi publik dan terutama ini ya eh, bagaimana eh, warga, kesadaran-kesadaran warga menggunakan hak atas informasinya itu betul-betul di, eh, dipenuhi oleh badan publik maupun komisi informasi gitu ya. Nanti eh, setelah, saya nanti akan memberikan catatan-catatan ya terkait pelayanan sengketa informasi di KI Jabat itu seperti apa ya. Kira-kira eh, itu dulu perkenalan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Pius. Eh, selanjutnya saya akan beranjak ke Kang Meki perwakilan dari Walhi selanjutnya dari warga nanti. Iya terima kasih nun Kang Iwang melanjutkan perkenalan dari Bung Pius tadi saya memperkenalkan diri nama saya Meiki saya beraktivitas di Walhi Jawa Barat sebagai ketua. Kurang lebih sama halnya dengan tadi yang disampaikan Bung Pius gitu ya bahwasanya dan Bung Iwang tadi sudah menjelaskan keterlibatan Walhi Jawa Barat di Wakca Balaka itu memang terkait dengan kepentingan, keterbukaan informasi yang selama ini memang menjadi aspek penting bagi kami Walhi Jawa Barat dalam hal Uh, untuk uh, kaitannya terhadap proses-proses uh, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama uh, terkait uh, salah satunya nanti yang akan disampaikan oleh uh, Kang uh, dari warga terkena dampak gitu ya yang yang sedang bersengketa terkait dokumen-dokumen uh, perizinan perizinan yang terkait dengan uh, lingkungan hidup uh, seperti itu, uh, Kang Iwang terima kasih. Ya, terima kasih uh, saya telah diberikan waktu pada acara ini. Terima kasih kepada Walhi Jawa Barat dan juga Wakcabalaka yang telah sudi uh, mengundang saya sebagai warga yang terdampak dari apa ekses dari eksploitasi. Uh, gunung ya di sana ya. Perkenalkan nama saya Teddy Ginanjar. Saya berasal dari Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Saya mewakili warga di sini pada acara ini. Kebetulan profesi saya itu adalah penyuluh kehutanan swadaya masyarakat di cabang Dinas Kehutanan tiga, wilayah tiga Sukabumi wilayah binaan saya itu adalah Kecamatan Cirenghas. Nah, di sini juga ada beberapa yang masyarakat ini yang mewakilkan juga dengan surat kuasa dalam mengakses informasi tersebut ya yang sampai saat ini belum apa? belum jadi ya putus ini ada beberapa. Ada sekitar petani ya. Nah, selanjutnya saya ingin memaparkan kekecewaan saya terhadap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan juga kekecewaan saya sebelumnya yang telah meminta salinan informasi publik ke DPM Petasai Provinsi Jawa Barat yang tidak dilayani sama sekali tentang permintaan IUP ya izin usaha pertambangan operasi produksi IUP OP ya itu ya. Nah di sini karena kemarin itu dari pihak pemprov Jawa Barat unit kerja eh, DPMPT Provinsi Jawa Barat yang beramat di Jalan Windu itu tidak memberikan uh, informasi publik terkait dengan dokumen IUPOP. Nah, terkait hal itu selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan informasi, uh, informasi Publik itu kan. <tuh> Kemudian saya dan rekan-rekan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Saya mengajukan itu tanggal 12 ya, bersurat itu langsung ke sana ke jalan apa? Turangga Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Kemudian diregister tanggal 19. Cobas Mei dengan nomor register 2060 garing P strip A29 garing PSI garing KI strip JBR garing 5 2022 hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 ini ada beberapa yang saya keluhkan pertama adalah tentang pelayanan Komisi Informasi Jawa Barat itu terhadap apa yang diamatan oleh Undang-Undang Ketentuan Informasi Fabrik ya, dan juga tentang ketidakberpihakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Di sini akan saya bacakan itu keluhan-keluhan saya itu. Yang pertama adalah. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah lalai dalam menjalankan kinerjanya tentang pemecahan keputusan dalam hal sengketa informasi yaitu melebihi dari yang diamanatkan dalam undang-undang keterbukaan informasi balik itu yaitu 100 hari kerja. Menurut hitungan kami itu ketika akta sengketa itu diregistrasi tanggal 19 Mei 2022, seharusnya menurut amanat undang-undang tersebut harus sudah ada putusan tanggal 11 Oktober 2022. Kemudian yang kedua, Dalam persidangan pertama pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat yang bernama Bapak Dadan Saputra menyatakan kepada kami dalam persidangan itu kalau terMohon tidak memberikan salinan dokumen yang diminta, pemohon jangan memaksa ya. Nah, di situ kami merasa kecewa sekali. Yang seharusnya, Komisi Informasi Provinsi Jawa itu adalah garda terdepan dalam penegakan hak asasi manusia, khususnya dalam keterbukaan informasi publik. Kok seperti itu sikapnya? Kemudian, yang ketiga. Pada permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Jawa Barat yang kami mohonkan pada tanggal 14 Desember 2022 yang terkait dengan permintaan salinan seluruh dokumen perizinan PT Kuartal Lintas Bada ke DPM PT Provinsi Jawa Barat, kami memintakan itu memohon Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Komisi Jawa Barat. Nah ini berbeda dengan yang kemarin, ada perbedaan dalam persyaratan. Yang kemarin itu yang didaftarkan di register tanggal 19 Mei 2022 terkait dengan kegiatan. Eksploitasi pertambangan yang dilakukan oleh PT Muara Barat Indonesia di Tanah Negara Gunung Kekenceng, Kecamatan Cirenghas. Sedangkan yang sekarang kami mohonkan untuk diselesaikan itu adalah sengketa informasi terkait permohonan informasi publik, yaitu dokumen perizinan. PT Kuartal Desa Bada yang mengeksploitasi Gunung Suta di Kecamatan Sukalarang yang mana Gunung Suta tersebut adalah bekas pusliklat Sepapori tahun 1993. Ya, ini kami merasa heran aja gitu bahwa eh, ketika yang pertama itu kami mengajukan permohonan seketa itu tidak dimintakan salinan lembar berita negara dan tambahan berita negara tapi pada permohonan kali ini ini ada perbedaan diharuskan diwajibkan sesuai dengan pasal 11 perki 1 tahun 2013 bahwa wajib menyertakan lembar berita negara dan tambahan berita negara. Jadi tidak cukup dengan SK Menkumham aja. Nah, terkait hal ini ini dengan perbedaan ini kami merasa apa? eh kecewa karena kami tidak tahu ya tentang perki itu, kami awam tentang aturan-aturan komisi informasi itu seharusnya itu disosialisasikan, apa, disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak ada dakdakan seperti ini yang akhirnya kami meminta kepada notaris yang membuatkan Menkumham ini untuk diproses ini buktinya Mungkin demikian dulu saya cukupkan. Ya, sementara. Nah, ini ada satu lagi yang mungkin tadi kami dari sana dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Bahkan sebelumnya pun pada hari Kamis kemarin kita ke sana menanyakan kapan itu kan? Setelah apa? Putusannya atau pembacaan putusannya? Jawabannya malah tadi itu sekitar jam 12 ke sana itu jawabannya sabar dulu aja ditunggu. Ini mau sampai kapan? Mau sampai dua tahun atau tiga tahun? Ini kan udah lewat tahun ini. 2022 ke 2023 kan? Ya demikian dulu mungkin. Dicukupkan dari saya. Silahkan. Ya, terima kasih Uh, Pak Teddy, uh, perkenalan terakhirnya ditutup oleh Pak Teddy. Teman-teman tadi sudah banyak sekali uh, perkenalannya di sekaligus uh, uh, mengemukakan gitu ya, bagaimana proses uh, atau upaya Pak Teddy ini untuk mendapatkan dokumen informasi yang uh, tentunya teman-teman kita semuanya juga tahu undang-undang. Uh, 14 2008 terkait keterbukaan informasi publik apa yang tadi disampaikan Pak Teddy dokumen salinan terkait perizinan salah satunya IUP OP gitu yang dimohonkan oleh beliau itu tadi secara tegas dinyatakan tidak diberikan atau tidak didapat oleh Pak Teddy dari DPMPTSD Provinsi Jawa Barat. Nah, sehingga dari proses itu beliau mengajukan keberatan melalui mekanisme sengketa di Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa Barat. Namun tadi juga ditegaskan seharusnya 100 hari maksimal itu sudah ada putusan tapi sudah lewat tahun dan lebih dari 100 hari ini apa namanya? Putusan pun juga belum didapatkan. Artinya, proses uh, dan uh, apa nama proporsionalitasnya sengketa yang sedang diupayakan oleh PTB hingga saat ini belum dapat membuahkan hasil, atau putusan yang seharusnya se sudah diputus oleh Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, dan praktek-praktek masyarakat beberapa masyarakat di daerah atau di berbagai daerah, wilayah ternyata undang-undang keterbukaan informasi publik ini tidak semata-mata sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat teman-teman dan ini baru satu case yang kami juga sampaikan atau datangkan gitu ya Uh, yang uh, apa namanya difasilitasi oleh Wakca Balakat, tapi sebetulnya beberapa perwakilan masyarakat di berbagai daerah pun juga tidak semulus yang seharusnya uh, apa namanya undang-undang uh, itu sebagai payung hukum bagi masyarakat untuk mudah uh, atau dapat mendapatkan pelayanan informasi ya dengan mudah gitu ya. Namun faktanya hingga saat ini masalah terkait keterbukaan dan transparansi informasi ini masih juga mendapat masalah atau kendala sehingga banyak sekali kasus-kasus sengketa yang disampaikan oleh masyarakat atau organisasi sipil. Nah untuk kita melihat bagaimana sih hal-hal yang berkaitan dengan proses uh, transparansi atau keterbukaan informasi publik terkait uh, apa namanya uh, kondisi di KI di sini sudah hadir tadi sudah memperkenalkan diri Kang Pius beliau juga sedikit konsen meneliti bagaimana keterbukaan dan transparansi informasi publik gitu ya nanti Kang Meki juga akan menyampaikan beberapa pengalaman atau kasus-kasus terkait transparansi atau keterbukaan informasi publik terkait YouTube Jawa Barat, khususnya, atau mungkin terkait saja dokumen AMDAL, dokumen RPL, RKL, dan beberapa dokumen perizinan yang lainnya, yang mungkin mendapat kesulitan hingga saat ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman nanti juga mungkin Pak Teddy akan lebih banyak mendetilkan sejauh mana apa alasannya. Tadi kan belum juga terkemuka, gitu ya. Kenapa DPMP Provinsi Jawa Barat tidak memberikan dasar alasannya? Seperti apa, teman-teman bisa mungkin nanti akan lebih detailnya, Pak Teddy dan apa namanya kita bisa masuk kepada sesi diskusi atau tanya jawab nanti. Nah untuk mempersekat waktu, saya ingin mendengar bagaimana pengalaman Kang Pius nih, gitu yang cukup konsen inisiatif apa namanya konsen terhadap isu-isu keterbukaan dan transparansi informasi publik, gitu ya. Sejauh ini KI ini sudah memberikan juga pelayanan baik gak gitu ya terhadap masyarakat yang akhirnya tidak mendapatkan informasi terus dibawa ke sengketa gitu ya. Nah mungkin kita perlu tahu juga proses-proses itu kang Pius. Silakan. Ya terima kasih eh, kang eh, Bung Iwang ininya. Tadi mendengar cerita dari kang Teddy ya. Saya melihat kang Teddy ini kan salah satu contoh ya warga eh, masyarakat yang sebenarnya dilindungi undang-undang terbuka informasi publik, setiap warga itu memang punya hak untuk eh, apa ya, eh, mengetahui apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya gitu ya. Dan ternyata eh, saya terus terang eh, prihatin ya. Saya termasuk mengikuti eh, pendirian Komisi Informasi Jawa Barat sejak tahun 2011 ya. Dan sekarang udah 2022 sudah hampir lebih 10 tahun dan komisioner sekarang itu komisioner periode ketiga ininya. Tapi melihat cerita Kang Tedi tadi dari Pelayanan pendaftaran sampai pelayanan ketika sengketa itu berjalan tuh saya jadi berpikir wah ini eh, jadi ada ya sesuatu yang nggak beres nih tentang apa itu kelembagaan Komisi Informasi sendiri. Saya ingat waktu dulu yang periode pertama itu sangat me, ini ya apa itu komisioner itu sangat eh, apa itu mengeluhkan tentang sedikitnya tenaga asisten gitu ya. Tapi di periode ketiga ini asisten tuh setahu saya sudah banyak ya terakhir saya ikuti itu sekitar 10 asisten dan sudah ditempatkan panitera kepaniteraan sudah relatif eh, stabil ininya ya udah mapan lah ya dibanding periode pertama tapi kemudian yang terjadi pelayanan ke warga justru tidak lebih maju gitu ya ininya. Jadi contoh tadi eh, hak untuk mengetahui kapan putusan itu dijatuhkan itu sebenarnya ya itu mestinya sudah sudah inherent dikuasai oleh insan komisi informasi ya, baik panitera maupun komisioner gitu ya. Jadi kita juga mempertanyakan nih ketua KI Jabar ini komisioner Ijang Faisal dan mungkin komisioner yang membidangi penyelesaian sengketa informasi ya ini kalau salah komisioner Husni, itu perlu meli, ini ya me, meninjau lagi kinerja ke, ke, eh, kepaniteraan dan juga eh, kinerja dari majelis komisioner yang menangani kasusnya Kang Teddy ini harus dipantau betul tuh nih kalau eh, tadi Kang Teddy sudah menyinggung ya 100 hari itu sudah jelas-jelas tertulis di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah perlu perkumpulan inisiatif ya kita mau ngecek tahun 2022 saja itu memang memang memprihatinkan juga ya. Kita melihat ada 50 keputusan, putusan KI Jabar tahun 2022 itu ternyata setelah kita lihat itu ya, ini 50 putusan ini sebenarnya belum semua putusan ya, karena ternyata KI Jabar juga ini ya, putusan-putusan KI Jabar sendiri ternyata tidak lengkap disajikan di web KI Jabar. Kita hanya mengambil 50 putusan di 2022 ini, itu karena sudah tersaji ya ininya itu memang memprihatinkan juga ya. Jadi kita mencatat dari 50 itu 17 putusan tuh melebihi memang 100 hari kerja ini. Jadi ini menjelaskan kenapa eh, Kang Teddy mengalami peristiwa ini juga ya. Sepertinya komisioner tuh semacam santai-santai saja eh, dan tidak eh, melihat mandat atau amanat undang-undang tentang informasi publik itu karena sepertinya ada ekosistem di KI sekarang ya, yang jilid tiga ini nggak tahu membiarkan memang eh, apa itu, eh tidak ada keinginan kuat untuk memenuhi mandat undang-undang gitu ya atau seperti apa? Soalnya kita eh, lihat di laporan tahunan KI Jabar ya tahun 2020 dan 2021 khususnya bab tentang penyelesaian sengketa informasi, memang mereka tidak mencantumkan secara eksplisit indikator kinerja penyelesaian sengketa informasi itu harus berapa persen yang di bawah 100 hari kerja. Jadi ini juga mengindikasikan ya bahwa ya memang secara kelembagaan mereka ini yang baik komisioner maupun panitraan maupun staf-staf ini tidak menginternalisasi mandat undang-undang tersebut sehingga tidak dicantumkan dalam laporan tahunan mereka sehingga Ya kita tahu ya di kasus eh, tahun 2022 tuh ada 17 tuh yang melebihi eh, 100 hari kerja dan rekor tertinggi itu kami mencatat tuh eh, paling lama diselesaikan sekitar 232 hari kerja. Itu ada di tahun 2022 ya putusan yang kita cek di dari 50 putusan tadi. Ya ini harapannya ya tentu saja ini ya eh, wakca balaka dan kemudian organisasi-organisasi uh, yang tergabung dalamnya juga uh, ini ya menyesalkan ini dan memperingatkan komisioner uh, KI Jabar Jilid 3 ini ya agar segera membenahi membenahi kinerjanya gitu ya jangan lupa apa yang eksplisit di undang-undang KI itu betul-betul dipenuhi gitu ya dan khususnya lagi terlebih lagi pelayanan ke warga pelayanan ke warga itu memang harus prioritas utama itu. Jadi kalau perilaku perilaku tadi di pendaftaran, terus kemudian panitera dan bahkan majelis komisioner itu ya sistem internal KI Jabar harusnya bisa langsung mengkoreksi itu ya. nggak perlu kita bersuara seperti ini ya supaya kinerja KI Jabar kedepannya itu lebih baik nih. Apalagi nih kalau nggak salah ini 2023 ini menjelang akhir masa komisioner jilid 3 ya. Ya kami berharap ini waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan diri gitu ya ini ya. Jangan sampai sampai akhir masa jabatan semua komisioner ini lima komisioner ini akan di di apa ya? Apa itu dicatat sebagai komisioner yang mungkin mengabaikan mandat dari undang-undang KIP. Sementara itu dulu, Kang Iwang. Terima kasih Kang Pius, makin Menarik, ya, apa yang kita dapat dari informasinya. Sangat begitu prihatin. Saya juga tadi yang mendengarnya. Tadi ada salah satu perwakilan warga yang mencoba mengakses dokumen informasi publik, dan beliau paham terkait haknya karena terjamin oleh undang-undang keterbukaan informasi publik, tapi nyatanya juga gagal gitu ya, tidak mendapatkan informasi, tidak mendapatkan dokumen yang dimohonkannya sampai atau hingga harus melalui sengketa informasi, tapi proses sengketa pun juga disayangkan lagi selain terhadap warga gitu ya ya yang sedang berupaya tadi Kang Pius juga menyampaikan secara detail jilid 3 dan masa kepengurusan atau komisioner yang ada seharusnya lebih mapan Stafnya sudah mumpuni, sudah banyak SDM-nya gitu ya, tapi juga tidak memperbaiki terhadap proses-proses sengketa yang seharusnya lebih uh, lebih maksimal, lebih baik gitu ya, uh, dan tidak juga mengabaikan undang-undang gitu ya yang tertuang uh, uh, pada undang-undang tersebut terkait, misal salah satu contohnya uh, maksimal putusan sengketa informasi itu harus selesai uh, di uh, waktu 100 hari, gitu ya. Tapi juga tadi Kang Pius mengatakan pada proses, ta pada tahun 2020 saja, itu tercatat, 22. 22 aja, itu tercatat hanya 50 kasus, gitu ya. Bayangkan teman-teman, uh, uh, meskipun uh, mungkin saya juga, uh, atau teman-teman media nanti bisa bertanya 50 kasus itu dari berapa pendaftaran gitu ya atau dari total berapa gitu ya sengketa yang ada gitu ya sehingga muncul hanya 50 kasus yang diputus meskipun 50 tersebut juga belum seluruhnya diputus inkrah gitu ya ter, terkait apa namanya sengketa-sengketa uh, uh, yang ada di uh, Komisi Informasi. Oke, sedikit itu dulu. Uh, apa namanya informasi dari Kang Pius untuk mengajak teman-teman uh, nanti berdiskusi atau bertanya. Tapi sebelum melanjutkan lagi dan sebelum saya juga banyak, ada secara pribadi juga yang ingin saya tanyakan ke Pak Teddy, ke Kang Pius, uh, kita akan mendengarkan dulu ap, uh, penjelasan atau pemaparan yang akan disampaikan Kang Meki yang Uh, tentunya ini juga beranjak dari pengalaman-pengalaman yang selama ini juga terjadi. Bagaimana sih organisasi sipil, masyarakat yang memiliki hak dan tertuang dalam Undang-Undang KI tadi uh, sangat kesulitan mendapatkan informasi atau pelayanan publik yang baik terhadap uh, keterbukaan uh, dan transparansi informasi publik. Uh, maka dengan itu uh, saya akan persilahkan waktu uh, ke Kang Meki. Nah, terima kasih uh, Bung Iwang. Ya, uh, saya akan mengawali memang uh, kali ini uh, untuk tadi permasalahan yang disampaikan uh, Pak Teddy terkait uh, sengketa informasi lambatnya gitu uh, putusan yang uh, seharusnya sudah ditentukan oleh Komisi Informasi Jawa Barat ini ternyata tak kunjung datang ya dalam hal ini memang kami, saya pada khususnya mewakili Walhi Jawa Barat juga turut bertanggung jawab ya terhadap permasalahan ini karena memang sejak awal kami yang mendorong Pak Teddy untuk melakukan akses informasi dan sudah memberi gambaran di saat saat itu di saat jika Informasi yang dimohonkan tidak diberikan ini akan berpeluang atau akan mengarah kepada persidangan di sekitar informasi yang dan pada akhirnya memang itu terjadi gitu ya sengketa yang akhirnya berujung pada sebuah kejadian di mana memang kami pun sangat kecewa menyayangkan bagaimana kami Organisasi lingkungan yang selama ini eh, sangat memberi eh, menggantungkan harapan, misalnya bila mana ada sengketa-sengketa informasi terkait isu-isu eh, lingkungan ini, eh, kemana lagi kami menaruhkan harapan selain kepada komisi informasi untuk melakukan satu eh, persidangan, ya, persidangan yang adil dan... Eh, eh, tentunya bisa juga dengan harapan tentunya kami tidak menampik sengketa itu bisa dikabulkan atau istilahnya bahasa sederhana bisa dimenangkanlah oleh pemohon seperti itu. Nah, maka dari itu memang terkait permasalahan ini kami juga tentunya mendesak ya komisi informasi ini untuk Segera memberikan kepastian kepada uh, pemohon yang dalam hal ini memang konteksnya, pemohon ini uh, melaku, sedang melakukan upaya-upaya uh, perlindungan, perlindungan terhadap uh, satu kawasan yang itu terancam oleh aktivitas uh, eksploitasi pertambangan seperti itu, dan ini uh, proses yang uh, baru. Uh, Dilakukan gitu ya, dilakukan karena oleh pemohon seperti itu, dan kami meyakini sebenarnya kalau dari aspek karakteristik objek informasi yang dimohonkan ini, itu merupakan bagian penting yang harus diketahui, tidak hanya oleh dalam hal ini, misalnya organisasi lingkungan, tapi secara khusus secara keseluruhan, tidak hanya juga secara khusus misalnya tidak hanya oleh Walhi atau misalnya Pak Teddy selaku pemohon, tapi memang secara umum itu harus diketahui, ya layak dan patut diketahui oleh seluruh masyarakat yang dalam hal ini misalnya berada di sekitar pertambangan, suatu pertambangan. Dalam hal ini pertambangan yang ada di Gunung Kekenceng yang yang menjadi permasalahan saat ini seperti itu pada intinya ya jadi memang kalau merunut melihat kasus sengketa ini kami juga sangat menyayangkan sebenarnya permohonan informasi ini harus berujung menjadi satu sidang sidang sengketa informasi yang seharusnya itu tidak menurut kami tidak Nah di saat yang sengketa ini berlaku akhirnya, nah kami menambah kecewa lagi, kekecewaan lagi ya di saat uh, komisioner gitu ya pelayanan lah ya pelayanan dari Komisi Informasi ini juga uh, lambat apalagi misalnya tadi disampaikan oleh Pak Teddy. Uh, su uh, hampir beberapa kali gitu ya pemohon mengajukan pertanyaan kapan waktu sidang putusan tapi uh, di, diberi jawaban uh, de, uh, dengan jawaban-jawaban yang mungkin ter, ya malah terkesan malah menyudutkan gitu ya diminta sabar gitu ya diminta sabar sedangkan kalau misalnya merunut ke regulasi undang-undang KIP itu sendiri gitu kan uh, idealnya dalam 100 hari itu sudah ada persidangan putusan ya apapun itu misalnya hasilnya tapi paling tidak akan pemohon ini bisa eh, tidak eh, mendapat kepastian lah mendapat kepastian dan bisa melakukan langkah selanjutnya seperti itu nah eh, mungkin untuk eh, awal eh, respon dari kami terkait permasalahan ini seperti itu eh, bung iwang ya karena kami juga merasa bertanggung jawab yang mendorong dan Mendesak Pak Teddy, gitu ya, supaya bisa menempuh proses uh, akses informasi ini, gitu. Uh, walaupun ya, kita menyayangkan sampai berujung ke sengketa, gitu. Walaupun kami sudah menyampaikan juga berpotensi seperti itu, tapi tidak menyangka, gitu, ini akan uh, sangat lambat sekali uh, proses pelayanan dari Komisi Informasi Jawa Barat. Saya kembalikan ke Bung Iwan. Terima kasih. Uh, Kang Meki uh, sudah memaparkan secara rinci banget tadi dan mer sekaligus merespon apa yang juga diupayakan oleh Pak Teddy ya tadi karena uh, memang apa yang uh, disampaikan oleh Kang Meki saya juga uh, sedikit merasakan gitu ya bagaimana proses-proses keterbukaan uh, transparansi uh, mengacu terhadap undang-undang uh, KIP ini gitu ya yang sebetulnya. Kabar lahirnya undang-undang KIP ini bagi masyarakat itu sangat bahagia, Kang Pius. Gitu ya, sangat karena itu akan menjadi salah satu payung hukum untuk masyarakat, gitu ya, untuk mendapatkan informasi, kan? Begitu, tapi betul. Dan khususnya, kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang ada di lingkungan mereka gitu ya di kampung mereka, di desa mereka kan gitu. Apalagi de seiring waktu memasuki tahun sekarang gitu, pembangunan rencana-rencana pembangunan pemerintah itu sampai ke desa-desa gitu ya. Tidak hanya tambang, pembangunan infrastruktur, pembangunan apa namanya? ekspansi wisata gitu ya dan berbagai hal gitu yang tentunya masyarakat itu wajib tahu, wajib tahu. Dan undang-undang KIP ini adalah salah satu media bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya terkait informasi. Namun sayang sekali Pak Teddy sudah menjelaskan teman-teman tadi bagaimana proses upaya mendapatkan dokumen itu kurang lebih mungkin 100 hari itu udah tiga bulan lebih Pak Teddy ya. Udah tiga bulan lebih, bayangkan Pak Teddy harus bulak-balik dari mulai proses pertama akses dokumen ke DPM PTST dan sekarang harus melalui proses sidang ke KI berapa nominal berapa waktu yang terbuang gitu ya dan haknya belum juga didapat itu sangat prihatin sekali sangat menyayangkan sekali Kang Pius juga sudah menyampaikan secara detail tadi bagaimana uh, pro, uh, uh, kondisi Internal di komisioner ini seharusnya sudah lebih baik, harus lebih maksimal, gitu ya. Tapi juga tidak mengukur banyaknya SDM, gitu ya, sebelum apa nama komisioner sebelumnya, gitu ya, tidak menjawab terhadap kondisi yang seharusnya lebih baik, lebih maksimal, baik. Teman-teman, ketiga narasumber ini sudah memaparkan, kita akan lebih detail, lebih rincinya lagi, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan gitu ya atau ada yang ingin disampaikan terkait tiga narasumber ini yang sudah masing-masing memaparkan dari mulai proses ada keterwakilan warga yang berupaya memohon informasi bagaimana tadi juga perwakilan inisiatif merespon situasi atau dinamika internal di KI gitu ya sebagai peneliti keterbukaan transparansi dan keterbukaan informasi publik dan tadi Kang Meiki juga memaparkan bagaimana proses-proses mengacu terhadap pengalaman yang terjadi dan saat ini case-nya itu adalah pemohon warga pemohon terkait EUPope gitu ya tapi tadi disampaikan juga banyak di luar itu juga masyarakat atau organisasi civil yang juga sangat kesulitan mendapatkan pelayanan informasi yang seharusnya didapatkan secara baik. Ada kira-kira kita akan masuk ke sesi pertanyaan teman-teman atau diskusi. Saya akan membuka satu sesi dulu. Di sini sudah ada hadir berapa? Oh ada Kang Iman ya, Kang Iman. Uh, apakah suara kami terdengar jelas dari pertama dari awal sampai hari ini hampir detik ini? Dan sekaligus saya uh, menawarkan jika ada uh, yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada tiga narasumber ini, silakan, Kang Iman. Halo, Kang Iman? Ya, yeah, halo. Uh... Buang um, semuanya, terima kasih. Ya, kalau sambil nunggu teman-teman dan Kang Iman dan teman-teman lain, saya sedikit dulu bertanya. Oh, udah, Kang Iman, halo. Halo, ada suara saya enggak? Halo, bentar khawatir teknisnya di sini. Halo, tes, selamat pagi, eh, selamat Kang Iman, mic-nya udah kebuka, tak nah, nah, kedengaran. Ada enggak? Halo? Tes, halo? Di saya ada. Di sana kayaknya ya enggak ada. Di sana ya. Kita tunggu sebentar ya. Eh. Nah, tes, Kang Iman. Coba ya, tes. Tes. Tes, halo. Halo. Di, di Bung Wirima sudah jelas tadi? Di saya ada. Atau boleh kasih tahu saya teman-teman yang lain yang masuk di online bisa buka mic-nya? Oh silakan Kang Iman. Jadi di situ sudah ada ya, cak. Halo. Ya ada. Silakan Kang Iman. Ada ya. Ya terima kasih. Eh saya langsung bertanya aja mungkin ya untuk eh, karena baru tahu kasusnya pas jumpa pes sekarang jadi saya ingin tahu eh, kronologi permohonan iup op ini sebelum masuk ke ki ya ki jabar dari kang teddy tadi eh, kronologinya bagaimana menda eh, awalnya memproses untuk mendapatkan ini dan tujuannya untuk apa gitu kang yang nanti kaitannya dengan pengaruh terhadap lingkungan sekitar Kang Teddy ya. Yang pertama itu. Yang kedua kepada Bung Pius sama Bung Meki mungkin. Eh, bagaimana langkah masyarakat ketika ternyata ada kasus terlambatnya KIP dalam memutus suatu perkara. Apakah masyarakat bisa mengadukan ke mana gitu selain KIP atau ada jenjang yang lebih tinggi dari KIP untuk melaporkan hakim KIP ini atau kayak gimana gitu sel selanjutnya itu dulu mungkin dari saya terima kasih terima kasih Kang Iman, Wei uh, sangat jelas sekali pertanyaannya uh, yang pertama apa tadi uh, Kang Iman ingin tahu Kronologis dari pertama sampai sebelum KI, ya. Dan juga ingin tahu mau digunakan apa dokumen yang diakses oleh Pak Teddy ini. Selain tadi mengaitkan dengan kondisi lingkungan yang terjadi di Pak Tedi, gitu ya, atau di kampung Pak Tedi, atau di desa Pak Tedi. Itu satu. Yang kedua. Mungkin ini Kang Iman akan lebih expertnya, Kang Pius, ya, karena beliau cukup konsen. Inisiatif cukup konsen juga bagaimana meneliti terkait keterbukaan dan transparansi informasi publik, gitu ya. Tadi spesifiknya ingin mengetahui ketika, misal proses ini terjadi, bagi masyarakat apa yang bisa diupayakan, gitu ya, apakah masyarakat bisa melaporkan ke lebih. Tinggi, gitu ya. Selain KI, terkait proses-proses atau kasus-kasus yang terjadi saat ini, gitu ya, atau seperti apa, gitu ya, Kang Iman ingin tahu. Tapi, selebihnya saya ingin mempersilahkan waktunya untuk menjawab ke Pak Teddy, gitu ya, terkait apa yang Kang Iman tadi tanyakan. Silakan, Pak. Eh, Kang Iman, kenalkan saya dari Sukabumi kan. Saya di pinggir gunung rumahnya kan. Di pinggir gunung Manglayang. Manglayang Sukabumi dekat stasiun kereta api Ganda itu. Nah ini kebetulan ada ini kronologisnya saya dapat kemarin itu dari KI Jabar itu bahkan sebetulnya KI Jabar sendiri ini menertawakan saya sebetulnya Tapi saya bersurat sampai tujuh kali itu ke sana itu kan sebelum masuk sengketa. Iya yeah, ini. Mm. Iya yeah, betul. Iya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Nah ini kan saya itu sampai berkirim surat itu ke pemprov Jabar, ke unit kerja itu kan ya ke, ke gubernur Jabar juga pernah kirim sampai tujuh kali itu kan, ketika ditolak kirim lagi minta lagi gitu kan. Ini kronologi seperti ini kan? Nah, ini tujuan permintaan informasi untuk mengetahui apa perizinan PT Muara Barat Indonesia atas kegiatan pertambangan di wilayah, di wilayah Blok Gunung Kenceng. Nah, kenapa saya itu menginginkan dokumen perizinan itu seluruhnya ya, dari mulai UKL, UPL, izin lingkungan, ho, dan lain sebagainya sampai ke terakhir itu meminta. UP ya karena di sana itu kawasan cagar budaya kan kota Hiroshima 2 yang sudah diregistrasi di sistem register nasional cagar budaya di Kemen di Ristek RI itu di registernya bukan oleh saya bukan oleh kita ya tapi oleh dinas dinas kebudayaan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Sukabumi yang memang tupoksinya itu memang seperti itu. Sedangkan eh, kami ini kan Yayasan Cagar Budaya Nasional Pojok Gunung Kecik itu hanya relawan apa lingkungan dan cagar budaya di situ kan. Cuma relawan tidak bisa mendaftarkan ataupun eh, dibatasi undang-undang lah, undang-undang cagar budaya ada. Nah ini tanggal 4 Februari 2022 itu kami memohon, eh, memohon mengirimkan surat kepada kepala DPM PTSP Provinsi Jawa Barat karena ketidaktahuan harusnya ke PPID karena awal awam ya langsung aja ke Kadis gitu kan nomor suratnya nomor 3 garing GCBN strip PGK garing 2 garing 2022 tertanggal 2 Februari 2022 perihal permohonan salinan atau fotokopi izin usaha pertambangan iup op PT Mora Indonesia amdal izin lingkungan HO UKL UPL amdal Alin, serta dokumen terkait lainnya nah itu tidak ada jawaban sama sekali kemudian pada tanggal 24 Februari saya membuat surat lagi ditujukan ke kepala dinas DPM PT. Jawa Barat juga sama ini dikirimkannya tanggal 25 Februari. Nomor surat nomor 5 garing GCBN garing PGK garing 2 Romawi garing 2022 tertanggal 24 Februari 2022. Perihalnya sama, masih permohonan salinan atau fotokopi IUP OP PT MBI Murabar Indonesia Amdal Ijen lingkungan HO dan dokumen terkait lainnya. Ya kemudian Selanjutnya, tanggal 15 Maret 2022, nah ini pemohon saya mengirimkan surat kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan rincian nomor surat nomor 7 garing GCBN, garing PGK, garing 3, garing 2022 tertanggal 14 Maret 2022 perihal sama masih memohon itu yang tadi itu. Mohon salinan seluruh kelengkapan dokumen. Kemudian nah ini baru ada jawaban. Dan baru ada balasan. Itu pun dari Sekda. Dari apa? Eh, Asda Kesra ya, Asda berapa itu? Ekbang, Ekbang. Nah, kemudian kami mengirim lagi surat tanggal 16 Maret 2022 mengirimkan tanggapan surat yang dikirimkan itu dengan rincian nomor surat 513 garing PM Nah, oh ini ini termohon ini mengirimkan mengirim balasan Mengirim balasan tanggal 16 Maret 2022 mengirimkan surat balasan kepada pemohon dengan rincian nomor surat 513 garing PM garing 05 garing 02 garing 10 garing dal tertanggal 4 Maret 2022 perihal jawaban permohonan salinan UOP. Yang isinya itu e, ditolak, ditolak, tapi di situ tidak mencantumkan apakah ini yang dikecualikan atau pokoknya ditolak aja, Tidak ada ini salinannya. Kemudian, tanggal 2 Maret 2022, saya memohon mengirimkan surat ke Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan tembusan kepada. DPMPTSP PTS apa DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dengan rincian nomor surat 9 garing GCBN strip PGK garing 3 Romawi garing 2022 tertanggal 21 Maret 2022 perihal tanggapan dan keberatan atas surat dari Dinas PT PM PTSP, Provinsi Jawa Barat nomor 513 garing PM garing 05 garing uh, apa titik 02 titik 10 garingdal hal jawaban permohonan IUP OP AMDAL HO, UKL UPL dan lain-lainnya Selanjutnya tanggal 8 Mei 2022 pemohon saya mengajukan surat keberatan kepada Gubernur Jawa Barat dengan rincian nomor surat 22 garing ECBN, garing PGK, garing 5, garing 2022, tertanggal 7 Mei 2022, perihal keberatan ketiga. Ini sudah ketiga kali ngirim itu. Sama itu. Tentang tidak ditanggapinya permohonan salinan IUPOP. Kemudian, tanggal 12 Mei 2022, pemohon mengisi formulir Nah, ini baru ke mengadukan ke KIP. Nah, setelah mengadukan ke ke KIP ini tanggal 12 Mei itu datanglah surat undangan dari DPM PT Provinsi Jawa Barat melalui WhatsApp. Isinya mengundang saya dan rekan-rekan itu untuk membahas penyelesaian permasalahan di sana itu saya balas surat itu pada intinya saya menanyakan kami itu menanyakan kami ini tidak punya masalah kan masalah apa justru yang bermasalah itu adalah pihak DPM PTSP Jawa Barat dengan pertambangan dengan Dinas ESDM dan lainnya dengan mengeluarkan IUP -OP tersebut padahal itu adalah kawasan cagar budaya dengan ada surat pernyataan itu dari kepala dinas PMPTS kepala dinas Budpora Kabupaten Sukabumi itu bulan Februari 2018 jauh sebelum terbitnya IUP OP tersebut 2019 ini kan istilahnya saya jadi heran ya apakah tidak koordinasi atau bagaimana gitu kan antara antar dinas ini nih antar dinas LH Kabupaten ataupun dinas e, Tata Ruang dan lainnya dengan dinas Budpora padahal dari dinas Budpora sendiri itu surat itu selalu ditembuskan ke Bupati Sukabumi sebagai laporan itu kan seluruh surat itu sebagai laporan, apa tembusan ke Bupati Sukabumi sebagai laporan gitu kan seluruhnya itu kan nah ini kan jadi tumpang tindih kan ya antar kepentingan Pertambangan dan cagar budaya, kan, seperti itu. Demikian dulu, mungkin ya, cukup. Enggak? Ya, langsung aja dulu, ya. Nanti sedikit saya singkat. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kang Iwang, atas uh, pertanyaannya. Jadi, apa yang bisa dilakukan warga biasa, warga awam, jika mengalami uh, hambatan, ya, dalam pelayanan, sekitar informasi di KI Jabar tadi, kalau dari mengacu kasusnya, Kang Teddy? Yang pertama terkait pelayanan, register, dan pengadministrasian, ya, itu kalau misalnya warga dihambat oleh petugas pendaftaran, petugas registrasi, maupun kepaniteraan, gitu ya, itu di setahu Saya di komisioner itu terbagi menjadi ada komisioner yang membidangi penyelesaian sengketa informasi per hari ini. Kalau nggak salah, komisioner Husni Farhan Mubarok ya yang menjabat itu. Jadi uh, warga bisa mengadukan sini ya uh, petugas pendaftaran maupun uh, petugas registrasi maupun kemanitraan. Ini apa ya tadi kan antara sengketa satu dan sengketa dua yang dialami oleh kang Teddy kan ada perlakuan yang berbeda ya ini ya. Itu uh, komisioner Husni Farhan Mubarak ini perlu ini ya. Uh, perlu di mungkin perlu diberitahukan oleh apa itu diadukan oleh Kang Teddy ya ini, maksudnya mengadukan ke Komisioner ini dan juga ditembuskan ke Ketua KI Jabar ya uh, Komisioner Ijang Faisal, untuk ya menertibkan ini uh, mendisiplinkan petugas administrasi ini karena kan uh, mestinya mereka ini ya uh, konsen terhadap pelayanan prima terhadap warga biasa warga awam ya, ini, ya. nah kalau misalnya itu tidak Uh, saya sarannya ya, nanti, kalau misalnya mau ditempuh, itu ada baiknya ditembuskan juga ke Gubernur Ridwan Kamil dan Ketua DPRD Jawa Barat, dan juga Ketua Komisi Satu. Kalau misalnya Komisi A yang uh, merupakan rekan kerja dari KI Jawa Barat, ya, untuk sekaligus memberitahukan ke mereka ini, ya, kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Ini loh, uh, kinerja apa tuh? KI Jabar setelah jilid ketiga, ya, ini, ya. Jilid setelah 10 tahun berdiri itu ternyata masih begini-begini aja ininya. Apa itu pelayanan ke warga awam, warga biasa pun ternyata tidak kunjung prima gitu ya ininya. Nah, kemudian itu terkait ini ya, petugas administrasi pendaftaran maupun kemaniteraan gitu ya. Jadi itu, itu menurut saya itu ini ya sangat apa ya, prinsipal itu hak Kang Teddy untuk mengetahui jadwal putusan itu ternyata dilanggar sendiri oleh insan-insan KI Jawa Barat gitu ya ini ya terlepas eh, apa tuh eh, petugas administrasinya maupun komisionernya itu. Mestinya ini 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 ya apa tuh eh, istilahnya apa ya eh, peringatan ya peringatan dini ya eh, bagi KI Jabar. Ini perilaku kayak gini yang harusnya sudah selesai ternyata masih muncul juga di di KI Jabar Jilid 3 ini. Terus kemudian terkait perlakuan eh, ini ya eh, apa tuh eh, komisioner komisioner KI yang mungkin tadi Kang Deddy merasa apa ya eh, ditekan misalnya atau apa ketika menjalani perusahaan itu eh, harapannya justru pengen memfasilitasi ya, apa tuh kejelasan eh, informasi yang diinginkan apa terus kemudian apakah tersedia di eh, badan publik yang dimohonkan terus kemudian spesifik informasinya apa eh, tidak terbangun suasana ini malah yang dirasakan adalah tekanan sebenarnya ya eh, komisioner KAI Jabar itu diikat kode etik ya ini ya kode etik jadi eh, saluran yang mungkin bisa ditempuh adalah pengaduan kode etik ya, salah satu dalam kode etik, kode etik KI Jabar itu perlakuan adil ke para pihak dalam hal ini pemohon dan termohon ya kalau dari pemohon ya mungkin saya nggak tahu ya situasi seperti apa. Mestinya komisioner tuh melihat ya kalau misalnya pemohonnya mungkin warga biasa, warga awam yang prosedur-prosedur detail tentang keterbukaan informasi publik belum dipahami sepenuhnya, gitu ya. Ya ada baiknya tidak tidak ini ya cara berkomunikasinya mungkin perlu harus lebih beda dengan badan publik maupun termohon yang mungkin sudah sehari-hari eh, mengunyah soal peraturan peraturan keterbukaan informasi publik gitu ya ini ya. Jadi eh, kira-kira gitu ya kalau ternyata nanti warga-warga itu ternyata mengalami eh, merasa diperlakukan ini ya eh, eh, tidak tidak enak oleh komisionernya rutenya adalah rute ini apa itu pengaduan kode etik. itu mungkin Kang Iwan. Terima kasih Oke okay. terima kasih Kang Pius eh, Pak Teddy Kang Pius eh, saya pikir sangat Uh, sudah detail ya, uh, untuk menjawab uh, apa yang ditanyakan Kang Iman, supaya sedikit juga agak sedikit balance gitu ya. Tadi saya sedikit mendengar, Pak Teddy mengatakan bahwa tujuan mengakses uh, informasi ini karena selain tidak tahu, tiba-tiba uh, ada kegiatan bahwa kawasan itu sebagai cagar budaya, ya, itu cagar budaya. Nah, uh, namun selain itu, saya pengen biar sedikit balance, nih. ingin nanya ke WALHI ya. Apakah wali mengetahui selain wilayah atau uh, apa lokasi tersebut seba, uh, dinyatakan sebagai cagar budaya itu uh, terlihat di RT RW uh, yang ada di sana itu apakah itu diperuntukannya sebagai uh, wilayah tambang atau bukan uh, wali gitu ya uh, supaya mungkin ini juga menjadi satu informasi gitu ya bahwa kok tadi Pak Tedi merasa justru uh, Pak Tedi tidak Me, apa bertanya e, bertanya apa namanya bertanya balik kepada DPMPTES, kok ada masalah? Saya nggak punya masalah gitu e, karena memang Pak Teddy sedang mengakses informasi karena tidak tahu kan gitu. Tapi menurut Pak Teddy, yang punya masalah ya kalian. Kenapa keluar izin kan gitu? Ya karena zona tersebut atau kawasan tersebut itu sebagai kawasan cagar budaya. Nah saya ingin melihat dari dari wali bagaimana sih lokasi tersebut itu bacaan di RT RW-nya. Oh, Oke, okay. Kang Iman, apakah cukup atau masih ada uh, tanyaan lagi? Ya uh, biar ya itu cukup uh, ya. Tambahinnya paling ke Walhi. dengan status cagar budaya ini apakah memang tidak boleh ya dijadikan pertambangan gitu? Ya, uh, tambahan buat pertanyaan tadi Kang. Iweng ya? Ya siap siap, Kang Iman siap. Oke. Jadi tambahannya ke Wali, apakah uh, zona atau status kawasan cagar budaya ini dibolehkan untuk ber, uh, melakukan aktivitas tambang atau tidak gitu? begitu ya, Pak Iman ya, Kang Iman ya. Oke. Makasih Kang Iman. Langsung ke Kang Megi. Uh, uh, ya, uh, makasih Kang Iman. Saya jawab Kang Iman dulu ya konteks cagar budaya itu secara prinsip artinya dia melindungi ya melindungi si fisik bangunan yang di itu sudah ditetapkan menjadi cagar budaya kalau kami memahaminya seperti itu yang artinya dalam konsep atau konteks perlindungan tentunya tidak diperbolehkan kan tidak diperbolehkan ada alih fungsi atau merubah kondisi fisik si infrastruktur ataupun misalnya kawasan yang ditetapkan sebagai cagar itu sendiri ya dalam hal ini cagar budaya gitu seperti halnya kita menyamakan dengan Cagar alam, gitu ya. Bagaimana e, cagar alam untuk konteks kehutanan itu tidak diperbolehkan, kan? Ada aktivitas e, di dalamnya, jangankan konteks pembangunan, gitu ya. E, orang perseorangan pun tidak diperbolehkan, gitu ya, untuk masuk ke dalam kawasan cagar alam. Konteksnya secara umum seperti itu, Kang Iman. Jadi, konkretnya memang kalau sudah ditetapkan, nah, ini memang kami belum menelusuri, ya. Belum menurut sejauh mana cagar budaya yang ada di area yang sedang menjadi masalah ini sudah ditetapkan, tapi menurut informasi dari Pak Teddy ini sudah terregistrasi yang menurut regulasi terkait cagar budaya memang walaupun belum ditetapkan, tapi sudah terregistrasi untuk kemudian di, dilakukan verifikasi itu tetap sebenarnya belum tidak diperkenankan gitu ada aktivitas dulu gitu ya selain eh, ya aktivitas apapun lah eh, sebenarnya eh, eh, jadi gitu konkretnya kalau untuk jawaban Kang Iman ya konkretnya memang nggak boleh lah gitu cagar eh, budaya ini eh, bagaimana kita misalnya juga saya me me ingin menceritakan eh, terkait misalnya uh, untuk konteks kota Bandung gitu ya kayak cagar budaya uh, yang di Dago itu apa saya benar-benar lupa, menadak lupa. Uh, bukan yang yang ini tuh Kang Iman tempat uh, penyimpanan air itu cagar budaya kan waktu itu juga sempat uh, jadi masalah karena akan ada ada mau pembangunan pesantren ya, sekolah boarding school internasional. Nah kan itu uh, tidak boleh sebenarnya ya. Uh, seperti itulah ya apa persamaannya, yang artinya nggak boleh gitu. Intinya seperti itu. Nah jawab yang uh, Kang Iwang memang kami uh, sempat sudah, uh, sempat menelusuri terkait uh, posisi uh, tambang, pertambangan PT Muara-Bara ini, dikorelasikan atau di, di, disesuaikan eh, terhadap eh, rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Sukabumi kami melihat peta pola ruangnya eh, PT Muara Bara ini yang mendapat izin eh, dari eh, provinsi dalam hal ini provinsi Jawa Barat dia berada di kawasan eh, satu kawasan permukiman. Dan yang kedua itu kawasan hutan produksi terbatas gitu. Nah, dari situ kan kita bisa bisa menyimpulkan gitu ya. Kan tidak sesuai gitu. Aktivitasnya tidak sesuai dengan peruntukan kawasan di situ. Di situ peruntukannya kawas di, di pola ruang peruntukan kawasan permukiman dan kawasan uh, hutan produksi terbatas gitu. Lalu Kedua kawasan tersebut dibebani izin pertambangan. Nah konteksnya yang kami temukan seperti itu untuk eh, terkait kasus permasalahan eh, di eh, yang sedang eh, izin usaha pertambangan PT Muara Bara Indonesia itu sedang dicoba diakses oleh Pak Teddy. Itu yang bisa saya jawab. Bung Iwang kembali. Ya, terima kasih eh, Kang Maki sudah menurut saya sudah terjawab ya apa yang juga ditanyakan oleh Kang Iman. Tadi pada prinsipnya bahwa kawasan cagar budaya itu tidak diperkenankan atau boleh dibolehkan untuk ada aktivitas eh, kegiatan pertambangan gitu ya. Yang kedua kalau disesuaikan dengan pola ruang atau RTRW Kabupaten Sukabumi peruntukannya bukan untuk tambang, simpelnya seperti itu. Tapi untuk zona fungsinya itu ya untuk permukiman dan juga kawasan hutan terbatas. Artinya itu sudah sebuah pelanggaran juga ketika izin keluar gitu, Kang. Ya secara aturan dan yang secara kami pahami gitu ya aturan apa izin keluar kalau tidak sesuai peruntukan dalam artarwa itu salah satu pel bentuk pelanggaran gitu. Nah, Pak Teddy bisa ceritakan nggak eh, apa namanya? Bung ya, sebelum ke Bung Wili dan Kang Ben ya, bisa diceritakan nggak terkait proses bagaimana register registrasi cagar budaya ini? Karena memang di sini saya juga membaca ya, teman-teman, ada surat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang menguatkan terkait hal perlindungan inventarisasi OPK dan penetapan situs sejarah kawasan kota militer Hiroshima 2 Sukabumi dan warisan budaya megalitikum Gunung Manglayang gitu ya. Jadi Gunung Manglayang dan juga apa namanya Gunung Kekenceng yang sedang diakses informasi terkait aktivitas pertambangannya gitu ya. Ini masuk dalam kawasan atau zona cagar bu budaya yang tadi apa dijelaskan oleh Pak Teddy. Tapi bagaimana prosesnya? Mungkin sedikit ceritakan saja bagaimana proses registernya ini, gitu Pak Teddy. Baiklah. Ini kronologisnya seperti ini tentang cagar budaya ya. Pada pada tanggal 22 sampai 27 September 2017 tim dari dari Balai Arkeologi Jawa Barat yang waktu itu di Cinunuk ya kantornya di sana dekat Cireji, itu melakukan serangkaian penelitian observasi ke sana itu berdasarkan atas surat dari kepala dinas Budpora Kabupaten Sukabumi kemudian di apa dilakukan serangkaian penelitian selama lima hari di dua lokasi, yaitu satu kawasan kota Hiroshima II, itu adalah tinggalan zaman Perang Dunia Kedua, zaman penjajahan Jepang yang pada waktu itu setelah apa hasil dari kajian apa atau laporan arkeolog ini yang saya pegang ini ini ada nah ternyata dulu itu Jepang pernah membuat satu kota yang mirip, yang mungkin ingin dimiripkan dengan kota Hiroshima dua Hiroshima yang ada di Jepang seperti itu. Kalau melihat dari ini nih, dari penelitian mereka ya, ini kan arkeolog resmi kan profesi mereka kan. Nah dari situ camat kemudian apa kepala dinas kemudian mengirim surat kepada camat yang intinya adalah memohon kepada camat Cirenghas untuk dapat bersama-sama menjaga dan melindungi objek yang diduga merupakan peninggalan sejarah tersebut. Jadi ini masih ODCB karena belum diregistrasi waktu itu kan ya, belum didaftarkan. Nah, setelah ada lagi serangkaian penelitian termasuk waktu itu dari tim Bintal Kodam Tiga Siliwangi ke sana melakukan observasi. Itu kami bersurat ke sana berdasarkan bukti-bukti sejarah referensi. Nah, ternyata kemudian eh, Pangdam merespon, Panugroho itu merespon tahun 2019 ya waktu itu ya. Merespon kemudian memerintahkan satu tim dari Museum Manggala Wangsit Ciliwangi Jalan Nembong itu ke sana. Kami antar keliling-keliling. Setelah itu ya mereka membuat laporan salah satunya tembusan kepada kita bahwa itu kawasan tersebut diakui sebagai salah satu cikal bakal terbentuknya Kodam Tiga Siliwangi oleh Pangdam itu itu kan. Nah kemudian atas dasar tersebut semakin menguatkan saya nggak tahulah, lah mungkin Pak Pangdam menelpon bupati atau siapa mungkin dengan, karena memang ada kesejarahan di situ, keterangan sejarah Kodam Tiga Sriwangi, maka kemudian mendaftarkan ini, di Sistegnas. didaftarkan pada 2 Desember 2019 ini daftarkannya Oleh uh, dinas, dinas Budpor. Nah kemudian, menindaklanjuti hal tersebut karena memang uh, kami ini salah satunya tuga, apa uh, pelestari budaya cagar budaya ya kemudian kami intens bersurat kami tidak bisa bersurat langsung sebetulnya harus bersurat dulu ke dinas kebudayaan kabupaten sukabumi kemudian mereka menindaklanjuti surat kami tersebut dengan mengirim surat lagi ke institusi terkait kan sampai pada akhirnya diakui oleh Pak Dirian sendiri, Pak Hilmar Farid itu adalah sebagai uh, kawasan cagar budaya yang sedang dilakukan penelitian dan kajian sampai saat ini ya masih sedang gitu kan untuk jadikan kawasan cagar budaya yang dia apa diameter itu luasannya itu skupnya itu radius 10 km itu kotak tersebut itu karena saking banyaknya tinggalan tinggalannya sebelah sini ada benteng pertahanan sebelah sana rumah Jepangnya itu tersebar lah gitu kan nah seperti itu nah di sini juga ada saya menambahkan bahwa ada satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya itu Pasal 31 Ayat 5 yang berbunyi selama proses pengkajian benda, bangunan, struktur atau lokasi apa atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, nah ini kan yang didaftarkan ini kan udah diregister ini kan dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya. Jadi dasarnya itu walaupun ini belum ditetapkan jadi jadi cagar budaya selama sudah diregistrasi, itu tetap diperlakukan sebagai cagar budaya. Tidak boleh ada kegiatan perusakan eksploitasi di sekitar kawasan tersebut. kan Seperti itu. Demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak Teddy. Sudah menceritakan sedikit bagaimana proses registrasi eh, kawasan eh, apa namanya... Hmm, Cirenghas dan dan juga apa namanya Gunung Manglayang gitu ya sebagai eh, kawasan cagar budaya. Eh, ini surat yang saya pegang juga ini eh, itu baru 13 Desember 2022 artinya baru sebulan juga belum ya eh, eh, apa namanya eh, surat dari kementerian ini gitu jadi dan tadi ada satu klausul di satu ayat yang mengatakan bahwa selama proses analisis gitu ya proses pengkajian dan juga proses register sudah didaftarkan maka perlakuannya gitu ya itu tetap eh, apa perlu dilindungi sebagai kawasan cagar buda budaya gitu jadi segala aktivitas tidak hanya tambang dari aktivitas apapun juga itu dilarang atau tidak boleh gitu ya jadi perlakuannya seperti itu itu uh, mudah-mudahan kalau Kang Iman masih belum ku, uh, puas gitu ya bisa masih bisa bertanya ke Kang Pius ke Pak Teddy, dan ke Kang Meki. di sini juga ada Kang Ben dan juga Kang Willy uh, saya akan uh, kasih uh, waktu jika ada pertanyaan atau hal-hal yang memang perlu uh, dijelaskan kepada kita semuanya yang hadir di sini jadi uh, saya akan mempersilahkan kepada Kang Ben atau Kang Willy. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau juga hal-hal yang memang ingin dijelaskan, Kang Ben, Kang Willy, halo. Oh, oke, saya etik, saya juga menyimak ah, ah, sambil jalannya. Mohon. Eh, saya cuma ingin komentar dikit aja, Kang, terkait dengan kinerjanya Komisi Informasi. Eh, Artinya, eh, Komisi ini ya tadi Worldview sudah ngomong ya. Tidak ada perbaikan signifikan, bahkan jalan tempatnya. Nah, terkait hal itu, saya sih ingin mengajak ya, termasuk teman-teman ini yang sedang mengajukan permintaan informasi di luar. Nanti, misalnya, hasilnya mengecewakan dari komisi. Tetap, uh, apa ya, harus ada perjuangan lanjutan nih untuk mengkritisi terus si komisi ini, karena uh, mereka tetap makin... apa ya, makin lalai ya, lalai ketika tidak ada pengawasan yang kuat. Ya ini mungkin juga PR besar dari waktu Malaka juga ya kita akui bahwa kita ini agak kurang juga pengawasan terhadap Sehingga eh, apa ya, eh, suatu yang harusnya mudah jadi semakin dipersulit. Ini kan sangat disayangkan ya. Rasanya lembaga yang diharapkan menjadi terobosan menjadi bagian dari penghambat. Itu aja sih, dikit aja. Makasih, Kang. Ya, makasih Kang Ben. Uh, input yang sangat baik uh, sekaligus ada ajakan Pak Teddy tadi secara uh, pribadi ke Pak Teddy. Jangan patah semangat jika ada hal yang kemudian tidak memuaskan. Jadi, jangan putus di sini. Kita bisa berjuang bersama, gitu. Kita bisa. Mem Mendapatkan hak sesuai hak kita, gitu ya, dengan cara kita lakukan upaya-upaya yang tidak harus putus di sini. Katanya begitu, Kang Ben. Kang Ben, makasih banget uh, masukannya, dan tentu itu menjadi satu input yang penting, uh, karena memang saya juga dari apa yang Kang Pius tadi sampaikan uh, dengan jelas, gitu ya, sangat prihatin sekali. Uh, saya setuju dengan apa yang Kang Ben sampaikan bahwa... KAI seharusnya sudah punya uh, track record yang cukup mapan, cukup baik gitu ya. Bagaimana uh, lembaga ad hoc ini uh, juga bisa mampu menjawab terhadap kegelisahan masyarakat ketika warga atau masyarakat tidak sulit mendapatkan uh, informasi yang uh, diingin gitu ya. Dan itu uh, haknya gitu, haknya hak mendapatkan informasi itu ya itu adalah salah satu hak masyarakat semua atau warga negara Indonesia gitu Kang Ben makasih ada Kang Willy Kang Willy ada yang mau ditanyakan atau disampaikan silakan ya, eh, terima kasih Kang Buang dan teman-teman eh ya, dari pemaparan tadi dari teman-teman gitu ya ini kan menjadi refleksi itu Jawa Barat mendapatkan eh, apa namanya indeks keterbukaan yang tinggi ya secara nasional, gitu. Itu berbanding terbalik dengan eh, realita di lapangan, gitu kan. <tuh> Karena apa? Saya kira dari pemaparan tadi ada dua hal yang perlu menjadi catatan. Eh, pertama, dari badan publik juga yang relatif buruk untuk eh, memberikan layanan informasinya. <tuh> Misalkan bagaimana e, surat itu e, isinya mengenai penolakan tanpa disertai alasan kenapa permohonan itu ditolak. Saya kira itu juga e, perlu menjadi catatan karena selama ini juga yang apa yang teman-teman keterbukaan -teman informasi advokasi adalah bagaimana di, di, diberikan ataupun e, tidak diberikan itu berbasis. Uji konsekuensi, sebenarnya data itu bisa diberikan atau tidak, sehingga pemohon itu clear. Kalaupun pemohon tidak menerima, kan itu bisa diajukan di sekretar. Tapi proses awalnya itu yang paling penting. Badan publik itu perlu memberikan argumentasi, gitu ya, apabila permohonan tidak diberikan. Itu menjadi catatan penting kita sebetulnya di beberapa eh, pegiat keterbukaan informasi kayaknya PR kita juga bahwa angka eh, indeks tertinggi di indonesia itu belum tentu eh, berbanding lurus dengan realita di lapangan. Itu satu, yang kedua juga memang ada persoalan di di, di kelembagaan Komisi Informasi sendiri ya. Bagaimana eh, proses sengketa sebetulnya yang seharusnya nggak sampai sengketa tapi karena tidak ada pilihan lain memang harus sengketa itu juga dilayani dengan e, tidak prima tidak mungkin kalau dari cerita itu dia tidak tidak imparsial ya artinya e, kalau ada tekanan itu menjadi tidak sehat juga buat para e, pemohon itu satu sisi dan memberi menjadi pembelajaran tidak baik juga ya kan sehingga yang kita harapkan bahwa kalau badan publik tidak memberi jalurnya kita bisa akses ke komisi informasi menjadi tidak pilihan gitu karena kalau mengajukan juga ngapain nanti saya di apa namanya ditekan juga gitu jadi pembelajaran tidak baik saya kira itu ada dua hal ya pertama memang di badan publiknya juga eh, perlu ada advokasi berkelanjutan begitu ya yang kedua juga di kelembagaan komisi informasi itu PR juga PR bagi eh, semua warga negara lah yang pengen memang terlibat dalam advokasi keterbukaan informasi dan tadi nyambung nyambung kepada Kang Ben sebetulnya kan itu bukan persoalan menang kalah tapi persoalan bagaimana warga negara mendapatkan akses informasi kan begitu ya itu sih PR-nya kalau saya ya jadi memang ke depan kayaknya PR minimal untuk di Jawa Barat itu terkait akses informasi kita perlu perlu banyak hal ya yang yang harus diadvokasi karena yang minimal ketika bicara keterbukaan informasi itu kan hal yang paling simpel adalah ketika itu berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Gitu. Nah itu yang 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 menjadi catatan penting gitu. itu itu harus harusnya itu menjadi cat, apa harus yang di, di garis merah ditebalin gitu oleh baik itu badan publik maupun komisi informasi. Kalau saya sih itu mungkin teman-teman eh, dan kepada pak. Ayah Pak Teddy dan Bung Mek dan Bung Meki Mas Pius, kayaknya itu PR kita bersama Kang Iwan untuk melakukan advokasi bareng-bareng kayaknya terkait problem yang ada begitu sekarang. Terima kasih. Terima kasih, Kang Willy. Cukup uh, sangat uh, spesifik gitu ya. Uh, tadi juga pandangannya serta ajakannya tentunya saya meyakini Kang Meki, Kang Pius dan Pak Teddy akan setuju gitu ya. baik ajakan ke dari Kang Ben maupun juga Kang Willy. Artinya ada satu hal yang memang ini bermasalah gitu ya. Tadi disimpulkan badan publiknya juga bermasalah dan ini satu case, baru satu case. Ya, baru satu kasus yang kita angkat yang terjadi di provinsi. Saya meyakini beberapa kasus di daerah Kabupaten Kota pun juga mengalami hal yang serupa yang mungkin kita tidak tahu situasi dan kondisinya termasuk mungkin juga teman-teman media pun juga belum bisa me mendapatkan secara detail bagaimana situasi dan kondisinya juga terkait masalah-masalah atau kasus yang sedang dialami salah satunya sehari ini diwakili oleh Pak Teddy. gitu. Yang kedua juga bagaimana internal kelembagaan di KI juga ini menjadi satu hal yang sangat perlu kita sikapi, gitu ya. Yang seharusnya KI ini sebagai lembaga yang mampu menjawab terhadap hak-haknya masyarakat gitu ya untuk mendapatkan apa informasi gitu ya dan mampu menjalankan profesionalitasnya sesuai dengan kapasitasnya ketika sengketa yang dilayangkan oleh berbagai pemohon itu harus juga segera direspon dengan baik, dijalankan dengan baik, dan diputus secara baik juga sesuai dengan perundang-undangan yang ada, gitu ya. Tapi nyatanya tadi banyak yang kita dengar baik dari Kang Pius maupun juga pandangan-pandangan Kang Ben dan juga Kang Wilim ini menjadi satu masalah yang serius yang perlu kita sama-sama sikapi dan juga respon gitu ya supaya kasus yang sedang dihadapi PATE di saat ini juga tidak lagi apa namanya terjadi kepada masyarakat-masyarakat yang lain khususnya maaf bukan mengesampingkan atau membandingkan apalagi mungkin terhadap masyarakat yang masih awam terhadap informasi terhadap kebijakan dan lain sebagainya dan prakteknya selama ini konflik terjadi intimidasi sampai kriminalisasi di di kampung di desa di berbagai daerah muncul karena informasi yang tidak baik ya karena proses-proses keterbukaannya ini yang tidak ada, gitu ya. Masyarakat tiba-tiba hanya diundang dan selesai, gitu ya. Terus juga, masyarakat tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah aktivitas, gitu ya, tidak hanya tambang. Bagaimana uh, ekspansi, uh, apa namanya, industri ekspansi hotel gitu ya, wisata dan lain sebagainya terjadi dan me berujung ke komplik, karena memang akses pelayanannya ini sangat tidak terbuka gitu ya, dan ini menjadi satu kasus yang tidak harus terjadi lagi, dan kita. Uh, mudah-mudahan ya ini tidak hanya lembaga di Wakca balaka saja tapi kami berharap di uh, berbagai masyarakat pun juga mampu mendorong bagaimana pelayanan publik ini badan publik ini bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan juga uh, ketika ada sengketa komisi informasi bisa memberikan uh, pelayanannya sebaik-baiknya juga dan keputusan sebaik-baiknya juga sesuai dengan undang-undang yang ada oke okay? uh, Teman-teman uh, uh, media dan juga uh, ada Kang Ben dan Kang Willy. Kira-kira uh, saya sebelum menutup ada yang mungkin ketiga narasumber ini uh, ada yang ingin menyampaikan, gitu ya, uh, sebagai apa namanya uh, pandangan, gitu ya, atau ajakan atau seruan dan lain sebagainya, baik Kang Meki maupun Pak Teddy dan Kang Pius. Tapi uh, saya mungkin akan mempersilakan dulu ke Pak Teddy lah. Uh, saya mohon ya kepada para budayawan, sejarawan dan aktivis lingkungan di provinsi Jawa Barat pada khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia agar uh, bersama-sama dapat bersama-sama menjaga lingkungan hidup hutan ataupun tinggalan budaya serta saya mohon kepada ketua komisi informasi Jawa Barat yaitu Bapak Ijang Faisal jangan saling lempar tanggung jawab ketika saya WA itu itu saya nggak tahu bukan urusan saya itu urusannya majelis terus saya tanya itu kapan itu putusan tadi itu kan saya tanya ke panitera di sana itu nggak tahu itu ke apa ke komisioner majelis komisioner saya harap jangan seperti itu jadi seolah-olah ya lempar tangan apa lempar batu sembi tangan ya seolah-olah masa ketua tidak mengetahui kan akan apa persidangan ataupun segala sesuatunya yang terjadi di Komisi Informasi Jawa Barat seperti itu. Demikian. Terima kasih. Uh, singkat aja ya, mungkin dari uh, para komisioner jilid 3 Komisi Informasi Jawa Barat ini 2023 adalah masa akhir uh, uh, ini ya uh, pengabdian anda semua ya. Uh, Harapan kita gitu ya sebagai eh, dari Balaka maupun organisasi markas sipil yang eh, memperjuangkan soal keterbukaan informasi publik ini buatlah presiden penutup pengabdian anda dengan memberikan pelayanan-pelayanan prima baik dari proses pendaftaran sengketa informasi maupun perlakuan yang adil bagi para pihak ketika sedang menjalani sengketa informasi sehingga kita akan mendapatkan ini ya apa tuh warga warga biasa khususnya mendapatkan pencerahan pencerahan dan jangan menjadi bagian dari status quo yang justru menutup informasi apapun itu. Terima kasih. Uh, secara umum memang uh, kami. Pernyataan terakhir kami hampir sama, ya, kurang lebih sama dengan tadi yang disampaikan oleh pemohon ini Pak Teddy dan juga Bung Pius. Paling tidak kami mendesak, gitu, berdesak ya, kepada Komisi Informasi Jawa Barat untuk segera, segera tidak lagi menunda-nunda lagi sidang putusan terhadap sengketa informasi yang diajukan yang sedang dialami oleh pemohon, gitu ya. Supaya ada kepastian bagi pemohon, dan juga tentunya kami sebagai organisasi lingkungan, untuk bisa mencermati permasalahan ini, karena bagi kami tidak mungkin, dan bagi semua pihak, mungkin yang hadir di sini, permasalahan ini tidak hanya permasalahan terkait akses informasi, dan bagaimana. Tidak baiknya kinerja dari Komisi Informasi dalam menangani sengketa informasi, tapi secara umum juga terkait permasalahan lingkungan secara umum, di mana dalam lingkungan itu ada banyak sekali sumber-sumber daya alam dan juga sumber-sumber daya peninggalan, seperti cagar budaya yang disampaikan tadi. Jadi, intinya gitu, kami mendesak supaya Komisi Informasi segera menetapkan, segera memberikan keputusan kapan sidang keputusan terkait sekedar informasi yang di, sedang dihadapi eh, oleh pemohon Pak Teddy ini eh, diberitahukan, gitu ya. disampaikanlah seperti itu. Supaya bisa memberi kepastian dan memberikan eh, tendensi yang baik terhadap eh, Komisi Informasi Jawa Barat. Itu saja, Bung Iwang. Terima kasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada tiga narasumber. Uh, tadi uh, seruan terakhirnya uh telah disampaikan oleh Pak Teddy, Kang Pius, dan Kang Meki. Uh, saya mengucapkan juga terima kasih kepada perwakilan media yang sudah hadir online dan juga tadi uh, uh, perwakilan dari anggota Wakcabalaka ada Kang Ben dan juga Kang Willy, sudah memaparkan juga pandangan-pandangan termasuk juga seruan-seruan kepada kita semuanya. Teman-teman uh, 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 akan mengakhiri gitu ya uh, kegiatan ini atau pertemuan ini saya ingin menyampaikan bahwa kasus-kasus uh, seperti ini tuh, uh, itu itu uh, sangat banyak gitu ya uh, dari uh, pertama mulai muncul atau lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 ini juga masih menyisakan berbagai banyak masalah hingga saat ini. Bagaimana masyarakat biasa, masyarakat atau negara, warga negara yang ada di Indonesia ini masih kesulitan mendapatkan pelayanan publik yang baik, salah satunya keterbukaan atau transparansi informasi. Dan saya mengharap bagaimana badan publik ini mampu mengimplementasikan undang-undang tersebut demi memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat ketika uh, masyarakat um, uh, apa perlu gitu ya mendapatkan informasi dan juga itu bagian dari hak uh, asasi manusia uh, hak masyarakat sipil hak masa uh, warga negara tertuang dalam undang-undang dasar juga banyak insiden konflik yang berujung terhadap uh, kriminalisasi sampai hilangnya nyawa ini karena hal yang sepele informasi yang tidak terbuka aktivitas-aktivitas pertambangan uh, dan rencana-rencana pembangunan di berbagai daerah yang uh, tidak terbuka informasinya itu berujung terhadap kriminalisasi hingga menghilangkan nyawa. Uh, ini harapan kami tidak terjadi seperti itu. Uh, tidak berujung seperti itu, jadi desakan atau seruan yang barusan ketiga, ketiga pemateri ini atau narasumber ini saya sangat mengiyakan, mengamini juga dan setuju bagaimana badan publik mampu memberikan pelayanan yang baik dan juga KI segera memberikan keputusan jadwal sidang putusannya yang sedang dimohonkan atau yang sedang diupayakan oleh Uh, pemohon yaitu Pak Teddy. Itu teman-teman uh, mungkin uh, dari kami uh, akan uh, diakhiri gitu ya uh, pertemuannya atau konferensinya. Uh, terima kasih sekali lagi kepada narasumber Pak Teddy, uh, Kang Pius, Kang Meki, dan terima kasih Kang Iman dari media uh, yang mewakili hadir online dan juga terima kasih kepada apa namanya uh, perwakilan dari anggota Wakca. Kang Ben dan Kang Willy dan juga Bapak Ibu yang hadir offline di sini. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada hal yang memang uh, salah. Uh, saya uh, akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke teman-teman saya izin live Terima kasih. Bulling nợ hơn, càng bẹn nợ hơn. <coughs>